Artis sinetron Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansyah tewas setelah mengalami kecelakaan di Tol Jombang, Jawa Timur. Informasi tentang kematian Vanessa dan suaminya didapat dari patroli Jalan Raya Polda Jawa Timur, PJL Polda Jatim. Kabar mengejutkan datang dari Vanessa Angel. Vanessa Angel dikabarkan meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan di Tol Jombang, Jawa Timur hari ini, Kamis 4 November 2021. Tidak sendirian, dalam kecelakaan tersebut Vanessa Angel bersama suami, Bibi Ardiansyah dan putranya Gala Sky Ardiansyah. Kabar ini juga sempat disampaikan Ashanti melalui Instagram. Namun, suami Anang Hermansyah itu belum mendapatkan kepastian soal kabar tersebut. Ada berita dari teman baik aku Vanessa Angel Official, sama suaminya baru saja kecelakaan mobil dan katanya gak tertolong. Coba tolong dicek lagi ya, dia kecelakaan di jalan ke Surabaya sama anaknya, ujar Ashanti. Berdasarkan foto yang didapatkan berita TV One, kendaraan yang ditumpangi Vanessa dan keluarganya ringsek. Posisi kendaraannya berada di bahu jalan tol. Kasat PJR Ditlantas Polda Jawa Timur AKBP Dwi Sumarhari membenarkan jika artis itu mengalami kecelakaan. Benar, Kanitiga masih di lokasi. Kabarkan ada dua orang meninggal dunia. Kabarnya ada dua orang meninggal, pungkas polisi.